Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Haris Prisa dan Cucipa, dan para pecinta tajuk cinta dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan dimudahkan rezekinya. Amin Allahumma amin. Kembali lagi ya guys bersama Jeng Mimin. Jeng Mimin akan memberikan informasi terbaru, terupdate, dan terhangat. Siapa lagi kalau bukan si tampan Haris Prisa dan si cantik Cutsipa? Siapa lagi kalau bukan si tampan Haris Prisa dan si cantik Cutsipa? Jeng Mimin punya berita terbaru nih guys. Jadi sayang jika kalian lewati. November ini SCTV kembali menayangkan sinetron terbarunya ya guys, yang berjudul Tajuk Cinta. Dan baru menemukan channel ini, alangkah baiknya tekan dulu tombol like, share, komen, dan subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya ya guys, supaya oke, tidak ketinggalan berita menarik ke top channel pembahasan ini. Ya guys, yang mengisahkan drama pernikahan Sifa atau Cut Sifa dan Dapri atau Haris Prisa. Atas keinginan sang ayah, Dapri terpaksa menikah dengan Sifa yang ditinggal oleh calon mempelai pria ketika akan melangsungkan pernikahan ya guys. Sementara Dapri yang selama ini menjalani hubungan asmara dengan Alina atau Afifah Ifah, Haris mengubur asmaranya dengan Alina. Atas keinginan sang ayah, Dapri terpaksa menikah dengan Sifa yang ditinggal oleh calon mempelai pria ketika akan melangsungkan pernikahan ya guys. Sementara Dapri yang selama ini menjalani hubungan asmara dengan Alina atau Afifah Ifah, mimpi indah mereka untuk melanjutkan jalinan cintanya yang telah dibangun. Dalam wawancara eksklusif secara oleh Cutsifa, Haris Prisa dan Afifah, Haris mengubur mimpi indah mereka untuk melanjutkan jalinan cinta yang telah dibangun. Dalam wawancara eksklusif secara online, Cutsifa, Haris Prisa dan Afifah menjelaskan tantangan asiklah kerja bareng mereka, dan kru-kru yang lain juga sering bantu ya guys, sambil melirik Sifa dan Afifah yang duduk di samping kiri dan kanannya ya guys. Kalau Sifa di sini oke guys, mungkin cuma itu dulu yang Jeng Mimin sampaikan. Jeng Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.